Balik lagi bersama Tuba Tutorial Badminton. Asik. Kali ini ya, Tutorial Badminton akan memberikan tips lagi cara latihan di rumah ya dengan shadow. Ini khusus untuk kalian para pemain depan ya. Khusus kalian untuk para pemain depan agar kalian saat memukul itu tahu bolanya akan arah kemana ya. Ini cukup shadownya saja ya. Kalian bisa lakukan hal ini di rumah tanpa harus melakukan tanpa harus menggunakan shuttlecock. Oke. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen jika kalian menyukai video ini. Oke. Yuk, kita lanjut ke videonya. Badminton bersama Gigi Coach. Oke, nah yang pertama kalian harus jelas ya, harus menggunakan raket ya, harus menggunakan raket dan juga pegangannya berada di depan. Kalian bisa menggunakan pegangan dari basic ya. Jika kalian belum tahu tentang pegangan basic, kalian bisa menonton videonya di atas ini. Klik aja ID card-nya. Oke. Nah, pertama misal ini kita melakukannya di rumah ini ya. Kita bisa latihan di rumah karena kalau latihan di gor kan nggak mungkin ya untuk bawa bapak. Karena kan pasti untuk main ke gor itu cuma untuk main gitu kan, bukan untuk latihan bersama bapak-bapak yang lain ya. Jadi kalian bisa lakukan ini di rumah ya. Oke, buat contohnya misal nih kita posisinya berada di depan ya. Posisinya berada di depan. Nah, pertama kita lakukan ini, anggap di depan ini net ya, di depan net. Nah, pertama kita lakukan pukulan tap ya. Nah, pukulan tap seperti ini ya. Ini saat memukul seperti ini, hanya menggunakan pergelangan tangan tuh ya, saat tap pergelangan tangan tap. Nah, saat balik ya, saat balik bukan kaki kanan yang kesini ya, saat balik just saat balik tapi kaki kiri yang kesini ya. Lalu pukul pas ya, lalu pukul nih ya. Nah, setelah seperti ini kan tadinya begini ya, kaki kanan ke sini pas. Nah, setelah ini, setelah kalian memukul tap begini ya, dibiasakan kaki kiri kalian ke sini, tapi ngetapnya lurus ya, ngetapnya lurus, jangan ngetap silang. Nah, ini balik kaki kirinya ke sini untuk siap lotok lagi atau smash lagi ya. Tas, nah ya. Nah, jika kalian balik ke tengah, tes tap lurus gitu, terus kalian balik ke tengah ke sini, berarti kalian tidak memiliki chance untuk menyemes ke sini untuk bola selanjutnya. Nah, dalam permainan double kita itu harus sambung menyambung ya, dalam permainan double itu ya, sambung menyambung. Habis mukul ke sini, bola itu akan kemana? Tapi ini 90% habis kita ngetap lurus ya. Ini akan balik ke sini, bolanya akan lurus ya. Itu 90%. Itu akan menyilang, akan banting ke atas ya, akan banting ke atas, juga akan silang lurus ke sana ya. Tapi 90% ini akan ke sini ya. 90% ini akan ke sini karena sulit untuk melakukan pukulan silang dalam keadaan kita itu menotok ya. Kadang dia menyilang sana. Itu sangat sulit kepikiran untuk mereka. Mereka yang penting asal masuk aja udah sangat bagus gitu ya. Makanya itu hanya bisa lurus saja biasanya. Nah, 90% lurus. Nah, udah seperti ini, tap. Ini kaki kiri ke sini. Ini pas gitu ya. Pukul. Pukul. Setelah pukul, ini kalian pasti sudah belajar kan namanya shadow kiri kanan ya. Shadow kiri kanan yang videonya di atas ini nih. Ya, videonya di atas ini. Nah, kalian bisa menontonnya dulu supaya kalian bisa melangkahnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah cara yang gua ajarin di video yang itu ya, yang shadow kiri kanan.
masuk ke sini kaki kirinya langsung pukul pas ya. Setelah pukul ini mukulnya lurus ya, ini mukulnya lurus dan baliknya ke geser ke sini kaki kanan ya. Saat balik ke sini geser ke sini kaki kanan, bukan balik ke tengah. Sama seperti kiri tadi, saat kita notok ke sini 90% lawan akan lurus ya. Balik ke sini kakinya, langsung sambung pas gitu kan. Nah kalau bolanya menyilang gitu ya, kita udah siap seperti tadi bola menyilang. Ini tidak perlu khawatir, tinggal geser ke sini ke kanan, pak pukul. Balik lagi seperti ini, pas ya. Lalu casir lagi, pas, balik lagi, pas. Nah, jadi kalian bisa lakukan hal ini di rumah ya. Hal ini di rumah dengan benar ya, dengan benar. Coba pelan-pelan dulu. Seperti gaya saya ini, kita pelan, kita pukul dulu backhand, tas gitu ya. Setelah itu geser kaki kiri ke sini dengan keadaan raket di sini ya. Raket berada di sebelah kepala ya, jangan di atas ini ya, jangan di sini. Nah kalau di sini tuh kalian kalau bolanya ke sini ini akan terlalu jauh ya, akan terlalu jauh. Nah pastikan di samping sini, di samping kepala sini, karena ini ke sini dekat. Ini refleksnya bakal ada gitu ya, refleksnya bakal ada lah, pokoknya seperti itu. Ini bisa ke sini bisa, jadi cepat gitu refleksnya itu. Kalau kita terlalu di sini bola ke sini jauh, terlalu di sini ini saat mukul nggak akan ada power gitu ya, pokoknya. Jadi di sinilah kita siapnya ya. Nah setelah melakukan pukulan ini tas, ini balik, tap, langsung kaki kanan ke sini, ya kaki kanan ke sini, tas pukul lagi, tap, udah lakukan ini. Misal 10 pukulan aja, 10 pukulan, ini pukul depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nah 12. Ini kalau kalian praktekan ini di rumah ya, shadow seperti ini, dijamin saat kalian main, kalian akan permainannya akan seperti ini ya. Nah abis mukul, jadi gak akan ada namanya itu, abis ngetap, ada nunduk ya kan, habis ngetep baliknya ke tengah, itu udah gak akan. Itu karena mengapa seperti itu, karena kalian tidak pernah belajar hal seperti ini ya. Jadi cukup lakukan hal ini aja di rumah, pukul backhand, pak pukul, pak pukul. Nah seperti itu saja cukup ya. Nanti saya di video selanjutnya akan menjelaskan tentang sambungan ketika kalian habis melakukan drive ya, habis melakukan drive samping kiri kanan. Habis kalian drive ini, misal drive lurus, bolanya akan kemana sih? Kalian siapnya harus seperti apa sih ya? Nah selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video itu, tentang shadow ya, tentang shadow saat kita drive ya, kemana bola sambungannya. Semoga bisa dipahami. Lakukan ini di rumah, dijamin pas kalian main badminton dan berada posisi di depan bola itu, sebelum partner kalian menyemes ya, karena bolanya udah ketebak sama kalian, kalian akan mematikan dulu itu lawan ya. Jadi bukan dengan semesan partner kita mati ya, tapi dengan tebakan kita. Wah, habis ngetek ke sini, hah ke sini bolanya, ini 90% ke sini, pak pukul SMS sudah. Nah ya, nah lalu kesini kanan, tas, bolanya 90% kesini, tas sudah. Pokoknya sebelum partner menyemes, bola itu udah mati duluan karena ketebak sama kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.